16 September itu dia tuh kecelakaan motor nggak pakai helm, terus nabrak batu kali yang besar-besar waktu ngebangun apa halte busway dekat rumah saya. Teman-temannya tuh panik, dia tinggalin 1 jam di jalanan. Dibawa ke pertama ke GMC. GMC itu klinik gitu dekat rumah saya, tapi dia nggak bisa nolong karena ngelihat keadaannya, pendarahan keluar dari telinga banyak sekali, terus tangannya patah. Orang BMC hanya nengok aja, dia bilang udah bawa aja ke Cipto, dia bilang itu. Sampai ke Cipto saya lihat anak saya tuh masih bergerak, saya pikir alhamdulillah anak saya masih ada umurnya gitu. Tapi pas saya tanya, Syakir gimana kamu, saya tanya gitu, ternyata dia udah keadaannya nggak sadar, jadi kuping tuh udah berdarah banget yang sudah disumpel sama perban tebel masih keluar gitu. Nah dari situ saya terus langsung untuk untuk CT scan. Saya bilang ini masih di CT scan. Jadi ternyata di situ kan anak-anak koas semua. Jadi yang masih cuman bengong mandengin anak saya aja gitu. Baru di CT scan-nya itu dari jam 1 malam anak saya nyampe situ jam 2, saya sampai setengah 3, baru di CT scan setengah 9 pagi. Jadi anak saya tuh keadaannya udah bener-bener kejang-kejang, yang matanya tuh udah di kiri semua, ada begini gitu kalau dibuka matanya. Saya perhatiin kepala tidak ada luka sama sekali, tapi agak lebih rata. Terus akhirnya dokternya datang, saya nggak mau sebutin namanya. Itu dokter dekat sekali dengan saya, tapi dia sudah bicara yang menenangkan saya. Mungkin maksudnya bagus, tapi saya nggak bisa, saya nggak bisa terima gitu. Cuma saya udah maafin dia. Dia bilang katanya anak kamu tuh nggak kenapa-napa, dia hanya terbentur. Nanti 3 bulan juga dia bisa jalan kok. Tenang aja, dia bilang. Ya udah, saya pikir dia kan seorang yang sudah mau profesor, saya pikir jadi saya percaya aja. Dan saya nggak pernah ngadepin kayak gini, jadi saya nurut aja dia masukin anak saya ke ICU. Tapi alhamdulillahnya saya merasa saya harus tungguin dia, harus jagain dia per detik, saya nggak mau tinggalin. Berapa hari anak saya di situ, ternyata itulah kesalahan yang fatal. 3 hari, jadi Sabtu, Minggu, Senin baru saya bawa ke Singapura, itu adalah kesalahan yang fatal luar biasa. Jadi otak anak saya itu udah hancur seperti bubur. Jadi begitu dibuka tuh otaknya terbawa dengan darah waktu dibersihinnya tuh. Kira-kira kurang lebih sampai ya mungkin 25 atau 30 atau 20%, saya nggak tahu, pokoknya otak anak saya hilang. Jadi kalau di MRI itu bentuknya groak gitu. Dan ini garis besarnya ya, saya ceritain. Dokter di sana bilang anak kamu itu otaknya hancur. Kamu bayangin pendarahan itu harus ditangani kalau bisa sebelum 6 jam. Ini sudah berapa puluh jam. Jadi otak itu sudah hancur. Jadi itu dia keadaannya anak kamu. Dan yang hilangnya itu otak, itu adalah otak yang sebelah kiri. Itu otak yang penting banget, otak motorik, memori, matematik, semua bicara itu semua di situ, dia bilang. Jadi ya kamu sabar aja, dia bilang. Kamu tunggu 7 tahun deh. Kamu lihat 7 tahun bisa juga lebih, itu kemungkinan, tapi untuk kurang kayaknya tipis, dia bilang. Jadi kamu sabar aja, dia bilang gitu. Teman saya Rita telepon ke saya itu kurang lebih awal Februari ya. Jadi malam-malam waktu saya ke dokter di Indonesia yang di Pondok Indah ngecek anak saya, Ibu Rita nganterin 1 botol. Pokoknya dia bilang ini jus dan ini benar-benar bisa membantu. Insya Allah hari pertama saya kasih 3 sloki, hari kedua saya naikin 3, juga tingkatin terus sampai hari keempat atau hari kelima. Tiba-tiba dia yang bisa nengok kalau ada orang buka pintu, terus dia bisa liatin kemana orang bidang kesini, dia nengok
bisa nengok lah pokoknya. Nah, mulai dari situ saya udah percaya dan saya kasih sampai satu hari itu 600 mili. Nah itu dia, alhamdulillah perkembangannya tuh bagus dan luar biasa. Berjalan, dia sudah bisa berjalan. Jadi benar-benar sampai sekarang juga orang yang di tempat terapinya itu sekarang sudah yang benar-benar ngejalanin juga ini untuk membantu orang-orang stroke di sana. Alhamdulillah. Tidak mengetahui gejalanya dan juga tidak merasakan apapun, tahu-tahu sudah mengalami stroke yang cukup parah. Bahkan bisa sampai kematian loh. Betul. Stroke itu kan. Maafin gue ya, Fer ya. Aduh, jangan pergi dulu dong. Kita lihat dulu liputan okay. Yang ini. Stroke tak melulu menyerang mereka yang lanjut usia. Syakir, pria 19 tahun inilah contohnya. Ia pernah mengalami stroke yang cukup berat akibat kecelakaan motor yang dialaminya tahun 2006 lalu. Masa kritis sempat dialaminya, bukan hanya menjadi lumpuh, tapi juga gegar otak parah yang diikuti rusaknya jaringan otak kiri. Sehingga ia tak bisa mengingat kembali masa lalunya. Saya suka, kayak gimana sih ya? Kayak sakit tuh tergantung, ya susah ya, sakit yang, ya Allah, aduh, cuma puyeng aja gitu. Itu sampai sekarang, sakit tuh kayak, aduh, bener-bener gak bisa ingat-ingat apa lagi. Akibat kecelakaan tragis itu, kini Syakir mengalami trauma. Iya kan suka, emang Syakir tuh suka sama itu motor. Jadi kalau dipakai buat ke track, itu udah yang aduh, gak mau deh. Gitu. Sebuah harapan besar tumbuh dalam dirinya. Kini ia memulai hidupnya kembali seakan baru terlahir. Pengen kayak gini, sakit suka, ya suka sama dia, sakit ya cuma itu doang, gak tapi bisa. Syakir pengen jadi seorang Syakir, yeah. Gak mau jadi orang yang lain. Gak. Aisyah, ibu Syakir yang tegar inilah yang berusaha keras untuk kesembuhan buah hatinya. Stroke yang dulu menggerogoti organ tubuh anak tercintanya itu, kini perlahan sirna. Minggu. Itu kaki sebelah kanan udah lumpuh. Jadi setiap ditusuk sama susternya, diem aja. Saya juga curiga, ini kaki anak saya kayaknya lumpuh. Kok diem aja gitu. Tak hanya pengorbanan materi yang diberikan, tapi kesabaran serta keikhlasan menjaga dan mengajarkan anaknya kembali dari awal dilalui wanita ini dengan tabah. Menjaga dia tetap nyaman, dia tetap tidak ada rasa sakit, namanya orang yang kondisinya tidur terus kan. Misalkan dia ada stiff gitu, berarti kenapa? Apakah pampersnya basah ataukah punggungnya pegal? Kita harus borehin dia. Terus, yang lain saya udah tenang, walaupun memang kondisi anak saya seperti patung, tapi organ-organ dia sudah bekerja secara normal. Dukungan orang tua serta keluarga tercintalah yang membuat Syakir bertahan hingga kini. Selain pengobatan medis, penderita stroke akan cepat sembuh dengan dukungan serta kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Nyatanya, Syakir kini mulai tumbuh kembali layaknya anak remaja normal. Yuga Rati, Gatot Trihardianto, Jakarta. Ya pemirsa, tadi itu profil Syakir yang terserang stroke di usia yang masih muda, dan stroke memang menyerang tidak hanya orang tua saja, tapi orang yang muda, bahkan anak-anak.